Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau berbagi sedikit tips buat teman-teman yang punya studio atau punya tempat yang mau temanya industrial gitu, seperti semen-semenan, acian-acian semen gitu. Kita punya tipsnya gimana caranya acian semennya itu kelihatan hitam dan mengkilap. Tipsnya gampang, cuman pakai yang namanya apa namanya? Ampas kelapa parut. Bisa kita dapetin di pasar tuh. Biasanya ada orang yang suka marut kelapa terus jadi santan tuh, ampasnya kan gak kepake tuh. Boleh kita pinta. Ini kebetulan kita udah ada bawa tadi setengah karung. Tuh. Oke. Okay. Nah, ini kita sebagian udah digosok ya. Sebetulnya itu pakai ampas kelapa. Ampas kelapa biasa kayak gini tuh. Parutan gitu, ampas kelapa biasanya pakai minyak tanah, tapi karena minyak tanahnya susah, kita pakai ampas kelapa aja bisa. Mendingan pakai ampas kelapa aja deh, lumayan perbedaannya nanti kita lihat nih. Nih, ini, nah ini deh buat, ya, ini yang belum digosok, masih kayak ada putih-putihnya gitu. Nah, sebelah sini yang udah digosok. Tuh, ya, tuh ini udah digosok tuh, jadi dia udah agak menghitam, licin. Memang nggak bisa langsung bagus gitu, nggak bisa langsung bagus, harus bertahap beberapa kali kita gosok. Lebih optimalnya lagi tuh pakai minyak tanah. Itu juga tutorial dari YouTube, pakai minyak tanah, cuman. Tukang saya bilang pakai ampas kelapa aja bisa, dan ini udah kita buktiin ya nih perbedaannya nih deket sini nih tuh ya perbedaannya ya yang udah digosok sama belum kayak gini hasilnya tuh. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa praktekin yang punya temanya abstrak-abstrak tembok yang diaci gitu, nanti kita aplikasikan tembok ini mungkin ya. Nih, tembok ini nanti kita aplikasiin supaya yang kayak gini-gininya hilang nih. Ini kan ada putih-putihnya ya, hilang. Cuman pastikan ini nggak akan cat. Kalau misal dicat, takutnya nanti catnya ngelotok karena kan ampas kelapanya ini mengandung minyak ya. Jadi kayak ada minyaknya gitu ini. Gitu. Jadi tipsnya cuman pakai ampas kelapa digosokin secara bertahap atau 2-3 kali lah, jadi nanti bisa mengkilap aciannya gitu. Sekian aja tipsnya, singkat simple. Buat teman-teman yang lebih tahu atau ada yang salah boleh di komen, kalau ada yang mau request tentang apa lagi boleh, nanti insya Allah YouTube-nya akan rutin tayang berbagi-berbagi hal-hal receh yang gak seberapa ya, berbaginya yang gak seberapa yang kayak gini-gini aja. Mungkin ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu atau ada yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ini untuk studio ya. Jadi Warung Bingkai itu tokonya di sana agak depan, ini agak belakang untuk studio foto. Jadi nanti kedepannya kita video YouTube-nya kebanyakan kita ngerjainnya di sini. Jadi ya, kita konsep lah gimana caranya channelnya bertumbuh gitu ya kan. Yang mau foto produk, yang mau tanya-tanya tentang studio, tanya-tanya tentang pembangunan, nanti kita punya YouTube tentang pembangunannya juga, kita akan upload. Oke, ini video-video simple-simple sederhana aja yang langsung upload, nggak usah diedit lagi. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.